Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai spesifikasi dan harga dari Huawei P50. Untuk Huawei P50 ini rumornya akan dirilis di bulan September di tahun 2021. Oke, langsung saja kita lihat spesifikasi yang akan dibawa oleh Huawei P50. Di bagian jaringannya, Huawei P50 dilengkapi dengan jaringan GSM, CDMA, HSPA, dan juga LTE. Kemudian di bagian bodinya, Huawei P50 memiliki dimensi tinggi 156,5 mm, lebar 73,8 mm, dan untuk ketebalannya 7,9 mm. Memiliki berat 181 gram. Untuk SIM-nya didukung dengan hybrid dual SIM nano SIM dual standby. Di bagian layarnya, Huawei P50 menggunakan layar OLED dengan dukungan 1B color dan untuk kecepatannya 90Hz. Berukuran 6,5 inci untuk resolusinya Full HD Plus dengan rasio 20 banding 9. Di bagian dapur pacunya, Huawei P50 mengandalkan sistem operasional Harmony OS 2.0. Di bagian prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 4G fabrikasi 5nm. Untuk CPU-nya menggunakan octa-core yang terbagi menjadi 3, yang pertama 1 core dengan kecepatan 2,84 GHz Kryo 680. Yang kedua menggunakan 3 core dengan kecepatan 2,42 GHz Kryo 680 dan yang terakhir menggunakan 4 core dengan kecepatan 1,80 GHz Kryo 680. Untuk pola grafiknya mengandalkan Adreno 660. Di bagian penyimpanannya, Huawei P50 memiliki dua varian RAM, yaitu 8GB dengan internal 128GB dan masih 8GB dengan internal 256GB. Jika masih merasa kurang, Anda juga bisa menambahkan penyimpanan eksternal. Kemudian di bagian kamera utamanya, Huawei P50 dilengkapi dengan 3 lensa kamera berkonfigurasi 50MP sebagai lensa utama dan 12MP sebagai lensa periskop telefoto optimal zoom 5x optimal zoom dan yang terakhir 13MP sebagai lensa ultra wide. Untuk fiturnya yaitu laser optik, dual flash, panorama, dan juga HDR. Untuk kualitas video 4K 60fps, 1080p 60fps, 1080p 960fps didukung dengan Gyro-S. Sedangkan di bagian kamera depannya, Huawei P50 dilengkapi dengan satu lensa berkonfigurasi 13MP untuk fitur panorama dan HDR, kualitas video 4K 30fps, 1080p, 240fps. Di bagian fiturnya, Huawei P50 membawa sensor fingerprint yang berada di bagian layarnya, akselerometer, gyro, proximity, kompas, color spectrum, dan juga NFC. Huawei P50 juga membawa sertifikat IP68 yang mana dapat bertahan di dalam air selama 30 menit di dalam kedalaman 1,5 meter. Untuk baterainya, Huawei P50 menggendong baterai berkapasitas 4100 mAh dengan fast charging 66 watt. Dan yang terakhir di bagian harganya, untuk harganya Huawei P50 dibanderol dengan harga kisaran 600 euro jika dirupiahkan menjadi kisaran 10 jutaan. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasi dan harga dari Huawei P50. Semoga dapat manfaat. Jika ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, salam harga terbaru.